kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Rektor dari Makassar. Ini adalah terakhir dari acara kita di session kedua, ya, bicara tentang teknologi dan kebangsaan atau masa depan bangsa atau peran teknologi. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi dengan nasionalisme yang tinggi, tentu juga dengan moralitas dan etika yang tinggi, kita memanfaatkan teknologi bahkan mengembangkan sehingga kita menjadi negara yang mandiri di dalam teknologi dan juga menyikapi teknologi itu adalah alat bantu bagi manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bukan kita diperbudak oleh teknologi yang pada akhirnya kita akan terpuruk, menjadi bangsa yang terpuruk. Kasus Jepang sekarang mereka tidak suka menikah sesama manusia, mungkin menikahnya dengan robot. Pada akhirnya terjadi krisis seksualiti. Tidak ada yang melahirkan anak, tapi nggak mungkin manusia menikah dengan robot melahirkan robot. Dan itu terjadi. Ini yang perlu kita sikapi dan mudah-mudahan melalui asosiasi profesor kita terus menggaungkan bahwa teknologi bukan hanya digunakan, dimanfaatkan, tapi kita kembangkan dengan nasionaliti yang tinggi dan kita manfaatkan secara bijak. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Hari Purbayanto. Satu kalimat, Prof. Susi. Satu kalimat. Teknologi adalah karunia dan kita harus memanfaatkan dengan bijak untuk kemaslahatan, untuk kemajuan dari bangsa dan negara Indonesia. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah. Ya, sekian purna tugas kita semua. Ada perjumpaan, ada perpisahan, ada kehangatan. Ya, setiap hari hangat juga menjadi tidak hangat. Kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin, kadang-kadang bertemu, kadang-kadang berpisah. Dan hari ini kita menyaksikan sebuah kehangatan di tempat yang sangat indah, ya, di Jawa Barat, di UG Technopark. Dari Universitas Gunadarma kita berpisah. Saya sebagai host menyampaikan banyak hal, terima kasih. Mungkin banyak kekeliruan dalam penyampaian dan semua ini. Hari ini saya merasa, atau kita semua merasa di halal-bihalal dan silaturahim ini merasa indah dan sehat semua dari acara awal sampai hari ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di acara seperti ini yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjawatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjawatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Puasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitrah.